Hai guys, Assalamualaikum. Okey, kali ni saya nak kongsikan mengenai isu keypad di WhatsApp, terutamanya untuk ni lah Android. So sebelum ni ada orang tanya kat saya, dia tanya, nak tanya kalau nak nombor no type WhatsApp tapi enter yang untuk space ke bawah tu tak ada. Macam nak ya nak setting. Lepas tu saya tunggu dia reply tapi dia tak reply. So saya tak tahu sama ada dia dah dapat solution ataupun belum. So lepas tu saya dapat soalan yang sama. So dapat soalan yang sama, dia cakap, sis macam mana ya handphone suami hilang benda tu yang space nak ke bawah. So dia nak tunggu dia reply pun saya rasa baik saya terus buat video lah. Mudah lah kalau ada yang bertanya lagi kan. Okay. So maksud dia orang space ke bawah tu. Okay, saya akan buka dekat WhatsApp. Sekejap eh. Okay, ini WhatsApp. So, space yang dimaksudkan keyboard. Dekat keyboard tu space yang dekat sini. So, maksudnya kalau type, dia tak boleh space ke bawah. Space yang ni. Dia tak boleh tekan. Okay. So, cara untuk adakan semula space yang ke bawah ni. Cara dia, pergi balik dekat WhatsApp ni. Okay, pergi dekat 3 dot yang dekat atas tu. Lepas tu pergi ke setting. Kemudian nampak ada chat. So, tekan dekat chat. Kemudian, nampak dekat atas sekali tu dia ada enter is send. So, dekat situ, enter key will send your message. So, mungkin kemungkinan diorang ter-enable lah. Okay. Bila ter-enable macam tu, enter key space tu tak ada. Okay. So, kita tengok balik dekat WhatsApp tadi. Dekat chatting. Okay. Okay, tengok. Saya punya ni chatting tu dah tak ada. Dia terus tekan send. So, tak ada nak space ke bawah tak boleh. Nak enter ke bawah tak boleh. So, terpaksa tekan send je. So, tekan send. So, kalau nak betulkan balik benda tu, kena unablekan lah enter is send tu. Okay. Okay, saya pergi balik dekat chat tadi. Chat. Okay, unablekan dia. Enter is send ni jangan enable lah. Okay, kemudian pergi balik kepada chatting tadi. Okay, tengok dah ada dah kat sini. Nampak ya? Tengok dah boleh dah. Nak send tekan yang ni. Okay, so itu cara untuk betulkan kalau korang tersilap ataupun benda ni hilang. Okay, so saya rasa ini kerja kot video yang saya kongsikan. So harap membantu. Kalau korang ada masalah dengan WhatsApp mengenai yang ni lah. Enter ni. Ini saja daripada saya. Terima kasih. Bye.